Sebagai bentuk rasa syukur dalam menyambut 1 Muharram 1446 Hijriah Sabtu 6 Juli 2024, Bupati Bungo Haji Masyuri bersama dengan Forkompimda dan ribuan warga Kabupaten Bungo ramaikan pawai obor. Pawai obor ini digelar setiap tahun untuk menyambut 1 Muharram 1446 Hijriah 2024 Masehi. Kegiatan ini dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi kota Muara Bungo. Euforia warga Bungo meramaikan pawai obor ini semakin meriah dengan lantunan takbir oleh para pelajar, santri, dan pegawai lingkup Pemkab Bungo. Pawai obor ini dilepas langsung oleh Bupati Haji Masyuri. Para peserta pawai obor mulai bergerak dari garis start depan rumah dinas Bupati Bungo, mengelilingi pasar Muara Bungo dan berakhir di garis finish depan rumah dinas Bupati Bungo. Pada kesempatan ini, Bupati Bungo Haji Masyuri atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bungo mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah tahun 2024 Masehi. Evaluasi diri kita secara pribadi juga, dan tentu ini ajang silaturahmi juga dengan seluruh masyarakat kita hadir bersama-sama kita menyambut tahun baru Hijriah ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah meramaikan pawai obor dengan cara berjalan kaki. Bupati mengajak kepada semua pihak menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah ini sebagai sarana untuk muhasabah dan evaluasi diri. Usai melaksanakan pawai obor, Bupati Bungo bersama dengan Forkompimda mengikuti istighosah dan doa bersama di halaman Wisma Lisudin Rumah Dinas Bupati Bungo. Kegiatan tausiah nanti mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk di tahun-tahun berikutnya. Pertama kita sampaikan selamat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Mari kita jalani hidup ini, kita evaluasi sejauh mana terutama diri kita, ketaatan kita, kemudian tujuan hidup kita, apa yang sudah kita capai, mudah-mudahan ke depan tentu lebih baik lagi, termasuk Kabupaten Bungo ini. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.